Kerajaan memberi jaminan akan berusaha melindungi dan membantu industri kecil dan sederhana IKS dalam berhadapan cabaran ekonomi susulan laporan peningkatan kes COVID-19 di beberapa wilayah di China yang dibimbangi akan menjejaskan ekonomi tahun hadapan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, setakat ini semua keputusan yang diambil oleh Kerajaan Perpaduan sejak sebulan lalu, semua ke arah melindungi dan membantu IKS dan rakyat. Menurutnya, ia membabitkan usaha dari aspek tarif elektrik selain penurunan tarif gas seperti diumumkan minggu lalu. Beliau berkata demikian pada kenduri rakyat dan penyerahan sumbangan Back to School, Parlimen Pandan di Dewan Perbandaran MPAJ Pandan Indah di Ampang pada Sabtu. Beliau berkata, kerajaan juga akan memantau dengan lebih terperinci berkenaan perkembangan ekonomi susulan situasi COVID-19 ketika ini kerana sebagai sebuah negara dagangan sudah tentu segala yang berlaku dalam dunia akan memberi kesan kepada negara. Rafizi berkata, di peringkat kementerian perkara itu sudah dipantau sejak penularan virus 2 tahun lalu dan ia juga diambil kira pengusaha dan syarikat di negara ini. Dalam kemampuan kerajaan, kita akan melindungi dan membantu IKS sebanyak yang mungkin, kan? Tapi sudah tentulah kita kena pantau dengan teliti dan selalunya rantaian nilai itu kita kena tengok dengan terperinci kerana dia akan bermula daripada pengimport, sama ada kalau ada sesuatu berlaku dekat China ataupun negara-negara lain, kita kena tengok dengan terperinci dari segi rantaian nilai itu kesannya kepada. Tapi apa-apa yang berada di dalam kawalan kerajaan, contohnya barang-barang utama yang di bawah kawalan harga, contohnya tarif tenaga dan tarif-tarif lain, memang setakat ini keputusannya ialah untuk kita melindungi IKS seberapa banyak yang mungkin.